Paliko itu tergambar apa yang mau kita lakukan 5 tahun ke depan untuk DRPJMD. Pada bulan Desember itu juga dilaksanakan sekaligus untuk 75 kota dan kabupaten. Nah, untuk 25 pada tahun 2017, bimtek-nya lagi bukan hanya sekedar quick-win, tetapi apakah master plan-nya sudah dijalankan? Kemudian, apa saja kendala, hambatan, atau hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan bimtek 1 sampai dengan 4 tahun ini? Tadi ada informasi yang kita harus forecast lagi ya, tapi mungkin yang ini saja nggak jadi masalah, bahwa master plan ini saya pikir hanya 5 tahun dan 10 tahun ya, disarankan 10 tahun ya, nggak apa-apa. Jadi paling tidak di berikutnya di 5 tahun ke depan itu adalah kualitas dari apa yang sudah kita ini Pak, sudah kita rancang dari yang 5 tahun yang ada saat ini. Master plan ini nantinya akan ditetapkan dengan peraturan wali kota dan dapat diproses secara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 tahun dalam pelaksanaan. Jadi master plan ini walaupun memang kita sudah buat, kita rencanakan, tetapi harus kita evaluasi sebagaimana rencana yang sudah kita bikin di masing-masing SKPD ataupun RPJMD yang kita bikin untuk kota, terus dievaluasi jalan kadang, terlaksana kadang, sesuai dengan tahapan itu. Di sana juga harus ada aplikasi, kemudian bagaimana menyambungkan, kemudian bagaimana membuat mindset yang semula kurir